Lomba goyang Kakak Enda ramaikan HUT Kota Ambon ke-444. Meriahkan HUT Kota Ambon ke-444 yang jatuh pada tanggal 7 September 2019, berbagai kegiatan digelar oleh panitia. Salah satunya adalah Lomba Goyang Kakak Enda, yang diikuti oleh berbagai kalangan dan juga beberapa sanggar seni dan tari. Kegiatan Lomba Goyang Kakak Enda dipusatkan pada Lapangan Merdeka Ambon, diikuti oleh para peserta baik ibu-ibu dari ASN Pemkot Ambon, ibu-ibu dari kalangan TNI Polri, dan para guru serta masyarakat umum. Serta dimeriahkan juga oleh ibu-ibu dari Persekutuan Wanita Jemaat GKI Efrata Wosi Manokwari, Papua Barat, dan Forum Masyarakat Sunda Ngumbara yang ambil bagian untuk meramaikan lomba tersebut. Pantauan MS Media Group pada lokasi perlombaan di Tribun Lapangan Merdeka, terlihat corak warna-warni pakaian menghiasi lomba kegiatan yang digunakan oleh setiap grup yang tampil sebagai peserta. Dengan diiring musik berbagai gaya yang ditampilkan oleh masing-masing peserta mengikuti irama lagu Goyang Kakak Enda. Peserta yang paling tampil menonjol adalah kelompok dari ibu-ibu Persekutuan Wanita Jemaat GKI Efrata Wosi Manokwari Papua Barat yang mengenakan renda-renda kuning dibalut kaos berwarna orange dan jambul dari bulu cendrawasih. Sementara para ibu dari Forum Masyarakat Sunda Ngumbara tampil tak kalah dalam penampilan mereka saat perform di hadapan penonton dan dewan juri dengan mengenakan kebaya dan sarung batik. Mereka tampil percaya diri. Ada juga peserta yang mengenakan kain selendang khas Tanimbar yang dibalut pada pinggang mereka saat tampil. Lomba Goyang Kakak Enda yang berlangsung cukup menarik perhatian warga, terlihat ratusan warga datang dan menyaksikan para peserta tampil dengan gaya masing-masing.